Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di Siti Mewah TV. Oke, untuk kali ini saya mau membuat bunga, tapi dia dari mukena. Yuk kita cek videonya. Oke, yang pertama kita ambil bawahan mukenanya, kita jadi yang diikat pinggangnya. Kemudian kita gulung-gulung lagi nih. Gulung-gulung sampai selesai. Kalau udah, kemudian kita kasih karet gelang. Pastikan gulungannya rapi ya guys. Untuk langkah selanjutnya kita membuat kelopak bunganya. Nah, untuk membuat kelopak bunganya di sini kita memerlukan kayak pola. Di sini saya membuatnya di kertas karton untuk ukurannya sesuai keinginan ya guys. Nah, kemudian kita masukkan seperti ini, kita cari kira-kira posisi yang bagus di mana. Kalau kayak gini kan kurang kayak gimana gitu ya. Kita carinya di sini agar bunganya terlihat bagus kayak gitu. Jadi ada teman-teman kasih jawaban di kolom komentar ya. Kemudian pastikan sesuai dengan bentuk pola dan rapi. Kalau udah rapi, kemudian kita kasih karet gelang kayak yang pertama tadi untuk menguji supaya si kelopak bunganya ini tidak berubah dari bentuk polanya. Gimana menurut teman-teman semua, mudah kan? Oke, untuk selanjutnya kita buat kelopak yang kedua. Ini di sini caranya sama dengan langkah awal yang pertama kita buat. Di sini tuh sebenarnya kuncinya cuma satu, telaten dan rapi itu aja. Misalnya kita lagi bad mood kayak gitu, mending gak usah ngerjain kayak gini dulu, soalnya nanti takutnya malah hasilnya tidak memuaskan sahabat semua. Oke, lanjut. Di sini saya percepat ya guys videonya supaya teman-teman semua tidak bosen dengan video ini. Untuk caranya semua sama dengan kayak yang video pertama. Pastikan semua pola sudah terlilit dengan mukena semuanya. Oke, lanjut. Kalau sudah semua seperti kayak gini, kemudian kita rangkai membentuk seperti kelopak bunga. Yuk kita simak videonya sampai selesai. Jika kita rasa semuanya sudah rapi, kemudian kita kasih karet gelang seperti ini supaya tidak berantakan lagi. Oke, cukup sekian videonya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga videonya ini bermanfaat untuk semuanya. Bye-bye.